Pada video kali ini, kita akan melihat situasi terkini di pantai Jimbaran, Bali. Sore ini di pantai Jimbaran, Bali sudah mulai ramai pengunjung. Tempat makan di pinggir pantai juga sudah mulai buka, dan aktivitas sudah mulai kembali normal. Lokasi pantai Jimbaran letaknya berdekatan dengan pantai Kedonganan dan pantai Klan Bali yang sebagian masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Bisa dilihat pada video ini aktivitas para pengunjung di pantai Jimbaran. Ada yang berolahraga, bermain layangan, renang, bermain bersama anak, dan ada juga yang hanya duduk menikmati keindahan matahari terbenam di pantai Jimbaran ini. Berbagai jenis ikan segar hasil tangkapan para nelayan dijual di kedua pantai ini. Latar belakang sebagai desa pusat pelelangan ikan di wilayah Kabupaten Badung, memberi inspirasi warganya untuk membangun restoran di tepi pantai. Pantai Jimbaran, Bali adalah salah satu pantai pasir putih Pulau Bali yang sangat terkenal. Tekstur pasirnya halus dan berwarna putih kekuning-kuningan. Kebersihan di pantai ini selalu terjaga, karena ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan areal pantai. Tidak ada biaya tiket masuk ke pantai Jimbaran, Bali, artinya gratis. Hanya ada biaya parkir kendaraan, parkir mobil Rp5.000 per mobil dan parkir motor Rp2.000 per motor. Mungkin pantai ini bisa dijadikan list pada saat liburan ke Bali, atau makan malam di pinggir pantai Jimbaran, Bali sambil menikmati keindahan matahari terbenam dan deburan ombak di pantai dengan pasir putihnya. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kita untuk mendapatkan update informasi mengenai Bali terkini. Terima kasih, matur suksma.